Baik-baik. Kita akan membahas pribadi Roh Kudus pada malam hari ini, yaitu pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal yang seringkali jarang diceritakan, jarang diberitakan. Padahal kalau kita kurang mengenal Roh Kudus, maka kita enggak bisa akses kepada karunia-karunia ajaibnya yang luar biasa itu. Itulah sebabnya kita bertanya-tanya kenapa pada zaman ini berbeda dengan gereja perdana, di mana pada zaman itu ketika Roh Kudus turun atas para rasul, mereka mendoakan orang sembuh. Mereka mengusir setan, langsung segera pergi setannya. Mereka menyembuhkan orang sakit dan sebagainya itu ya dengan kuasa Roh Kudus. Dan sepertinya umat pada zaman itu hidup sekali dengan imannya, dengan penyertaan Roh Kudusnya. Nah, apa yang terjadi dengan gereja kita sekarang? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa bisa seperti itu? Padahal roh itu roh yang satu dan sama, yang tentu saja akan sangat senang berbagi berbagai karunia. Justru kalau kita bisa akses ke karunia-karunia seperti yang dialami oleh gereja perdana dulu, tentu Tuhan lebih senang ya. Ya, karena Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi alat-alatnya secara lebih maksimal, misalnya mendoakan orang juga, mengusir setan juga, dan sebagainya. Kan keren banget begitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa gereja sekarang seperti raksasa tidur? Karena kurang akses kepada Roh Kudus, karena tidak diajarkan devosi kepada Roh Kudus. Itu dia. Makanya mungkin malam ini senang sekali berbicara tentang Roh Kudus. Semoga kita lebih bisa mendekati pribadi ketiga ilahi ini dan membuka hati untuk pelbagai rahmat dan karunia apapun yang mau dia curahkan ke dalam hidup kita, baik untuk pengudusan maupun untuk pelayanan. Amin. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Mimin kehilangan ballpoint. Mimin, tunggu deh. Ballpoint, di mana kamu? Oke, baik. Aku percayakan Roh Kudus. 6:8-7. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Nah, ini penting banget. 1 Korintus 2:11. Roh yang mewahyukan Allah itu membuat kita mengenal Kristus. Nah, jadi syarat untuk mengenal Kristus adalah harus terlebih dulu bersentuhan dengan Roh Kudus. Ya, ini syarat mutlak. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin mengenal Kristus, si sabda yang hidup. Nah, tetapi ia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, begitu. Ia yang bersabda melalui para nabi membuat kita mendengarkan sabda Bapa. Nah, jadi di mana dia mewartakan sabda Bapa. Tetapi kita tidak mendengarkan dia sendiri, maksudnya kita enggak langsung mendengarkan suara Tuhan begitu loh. Kita hanya mendengarkan dia secara tidak langsung bila ia mewahyukan sabda kepada kita dan mempersiapkan kita menerimanya dalam iman. Nah, Tuhan seringkali berbicara di dalam iman. Ya, di dalam pemaknaan. Mungkin tahu lagu yang sangat bagus itu, judulnya Bila Tuhan Menyapa. Itu bagus banget, Mimin suka lagu itu. Tuhan menyapa, mungkin pernah dengar. Setiap manusia tanpa bicara, itu keren banget. Tanpa kata-kata, nah itu dia. Seringkali Tuhan menyapa kita tanpa bicara dan tanpa kata-kata ya. Bagai mentari menyapa alam, terus kasih ilahi menyapa kita. Nah, itu gambaran.
Yang agak bahaya, kadang saat ini banyak yang pakai embel-embel. Roh Kudus berkata kepada saya, banyak dipakai di gereja tetangga. Ya, memang ada bahaya juga. Walaupun nggak mustahil ya, sebenarnya itu bisa terjadi. Tetapi tentu kalau di dalam pengertian kita di dalam gereja Katolik yang sangat ketat, itu biasa terjadi hanya pada diri orang yang benar-benar kudus. Begitu. Untuk bisa mendengarkan langsung suara Tuhan secara audible. Nah, begitu ya. Tapi pada umumnya, anggaplah kita memang nggak bisa. Karena kita penuh dosa, maka Tuhan berbicara lewat iman, lewat pemaknaan hidup, lewat pelbagai peristiwa dalam hidup kita. Ya, betul, seringkali disalahgunakan. Mungkin Min pernah cerita ya, ada seorang yang mengatakan begini, saya barusan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bersabda, oh, kamu harus menikahi saya nih. Wah, itu kacau. Ini mungkin kalian anggap lucu, ini terjadi loh. Ini terjadi. Ini kasus. Jadi dia pakai itu untuk melegitimasi keinginannya. Nah, itu parah ya. Okay, baik. Di Amerika ada yang minta dibelikan pesawat jet pribadi, Min. Ya, itu kasus ya. Nikah, iya, ada itu. Ada seperti itu. Ya. Nah, macam-macam ya. Okay. Padahal kita sendiri diajarkan untuk menolak segala apapun yang kita dengar, walaupun itu dari Tuhan. Enggak apa-apa. Kalau sungguh-sungguh dari Tuhan, enggak akan bisa ditolak kok. Dia akan berbicara kepada kita terus-menerus, bahkan akan menguduskan kita, begitu loh. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, maka dengan menolaknya justru kita tidak terjerumus dan tidak tergoda. Itulah sebabnya langkah yang paling tepat adalah tolak. Anggap bukan dari Tuhan. Kalau itu terus mengganggu, konsultasikan kepada pembimbingmu. Bisa kepada pastor atau para biarawan-biarawati atau juga kepada umat yang kamu tuakan atau umat yang berkebajikan, begitu. Jadi jangan disimpan sendiri ya. Ya, walaupun ini sangat jarang sekali terjadi, tapi Mimin hanya mengatakan enggak menutup kemungkinan gitu. Iya, lanjut Heyo. Banyak di Amerika yang aneh-aneh minta dibelikan mobil oleh umat dan lain-lain. Atau perpuluhan biasanya di Amerika sana. Yang Mimin juga ada dengar tuh, yang di Indonesia tuh, dia bilang begini, barusan Roh Kudus berbicara kepada saya, kamu harus transfer uang sebelum jam 2 siang katanya, supaya berkat-berkat dicurahkan. Jadi udah ditentukan ini jam 2 siang sebelum jam 2 siang besok. Itu keren ya, mantap banget. Ya, tahu Min orangnya. Jangan disebut namanya, gak baik. Iya, baik. Minjem dulu 100 min. Jadi ada pantunnya nih, apa? Apa sih yang biasa? Ini lagi ngetop ini istilah minjem dulu 100 dari si Dinda ini. Biasa depannya ada pantun dulu. Apa sih bilangnya? Misalnya apa? Balonku meletus, minjem dulu 100. Nah, kayak gitu-gitu deh. Depannya ada apa gitu. Kayak manusia ini makin lama makin kreatif, makin lucu-lucu ya. Min, kursi-kursi lagi, ini kenapa ya? Kenapa bisa kursi-kursi begitu? Tunggu ya, apakah dari mic-nya? Nah, bagaimana sekarang? Masih? Ya, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam 100 dulu. Pinjam dulu 100, gitu. Gimana? Masih kerja-kerja atau sudah tidak lagi? Masih, tapi udah lumayan. Ntar kita cek lagi. Oke, bagaimana dengan yang ini? Sekarang? Masih ya?
Ini nggak bisa dengar karena nggak pakai earphone. Wah, gimana ini ya? Udah mendingan ya? Oh, ini kenapa ya? Parah nggak sih? Sebentar ya, sebentar, sebentar. Itu gimana? Sekarang gimana? Parah nggak kresek-kreseknya? Kalau sekarang nggak parah. Tuh, gitu. Tapi masih ada ya. Kita kenapa ya? Nggak seperti biasanya ya. Ada pengaruh apakah gerangan? Udah lebih terdengar. Nah, ini. Sebentar ya, kita cek sesuatu dulu. Oke, bagaimana berbagai cara sudah dicoba dilakukan? Pinginnya mulus-mulus saja seperti biasa ya. Nggak tahu nih kenapa nih. Apakah pengaruh kabel? Oke, kita lanjutkan sebentar. Tapi sampai di mana? Udah bagus, puji Tuhan. Berarti memang kabelnya nggak boleh digoyang ini. Nanti deh, tunggu beli kabel lagi yang baru, lebih bagus. Oke, sampai di mana kita tadi? Di sini kita hanya mendengarkan dia secara tidak langsung begitu ya, ketika ia mewahyukan sabda kepada kita dan mempersiapkan kita menerimanya dalam iman. Roh kebenaran yang mengungkapkan Kristus bagi kita tidak berbicara dari dirinya sendiri. Nah, dikatakan Roh yang benar itu, Roh Kudus itu, ya, enggak pernah membicarakan dirinya sendiri, tapi selalu meninggikan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Yohanes 16:13. Ini juga bisa menjadi salah satu kriteria kalau kamu mendapat semacam wahyu yang mengaku-ngaku dari Tuhan. Kita lihat, akan ketahuan kok ekornya, ya, akan ketahuan kalau dia memuliakan dirinya sendiri. Dan bukan memuliakan Tuhan, itu so pasti sudah bukan dari Roh Kudus. Itu dari Roh Kudis atau Roh Kuda, ya. Nah, sikap rendah hati yang ilahi ini menjelaskan mengapa dunia tidak dapat menerimanya. Karena ia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Sedangkan mereka yang percaya kepada Kristus mengenalnya. Karena ia menyertai mereka. Itu. Nah, ini juga yang terjadi dalam setiap penampakan Bunda Maria ya. Kita bisa sangat jelas melihat Bunda Maria selalu memuliakan putranya, selalu memuliakan Bapa Surgawi. Ada seseorang yang awalnya seorang non-Katolik ya, yang awalnya enggak percaya sama sekali tentang Bunda Maria. Pada akhirnya begitu dia mulai menyelidiki setiap pesan-pesannya ya, mulai mendalami berbagai penampakan-penampakan di seluruh dunia yang tentu diakui resmi oleh Gereja Katolik, dia menyadari benang merah ini. Dan itu bagi dia mengagumkan, dan karena itu pada akhirnya dia masuk Katolik ya. Dia melihat bahwa iya, nampak sekali di sini bahwa dalam setiap penampakannya, dalam setiap sabdanya selalu Bunda Maria mengatakan bertobatlah bagi orang berdosa. Jangan dukakan hati Tuhan lagi. Putraku sudah amat menderita. Bertapalah, berpuasalah bagi orang berdosa. Intinya seperti itu. Intinya semuanya tentang memuliakan Tuhan, bukan tentang diri sendiri. Nah, ini juga salah satu indikasi yang jelas sekali tentang
roh yang berasal dari surga. Ya, masih banyak lagi kriterianya, ini cuma salah satu. Karena memang roh jahat gak pernah bisa kopi-kopi kerendahan hati Allah, kopi-kopi damai sejahtera Allah, gak pernah bisa. Mungkin mereka bisa melakukan apa saja, dikatakan bisa menyamar sebagai malaikat terang ya. Tetapi dalam hal kerendahan hati, dalam hal damai sejahtera, mereka tidak mungkin bisa kasih. Gitu. Salve. Iya, dalam iman Katolik bahwa yang berakhir dengan wafatnya rasul terakhir, Rasul Yohanes. Oke. Nah, Andre bermuncul ini. Baik. Sampai di mana kita tadi? Sampai di sini. Nah. Sebagai persekutuan iman yang hidup yang meneruskan iman para rasul, gereja adalah tempat kita mengenal Roh Kudus. Nah, di sini adalah tempat-tempat di mana kita bisa mengenal Roh Kudus. Dalam kitab-kitab yang diilhami olehnya. Ya. Dalam kitab-kitab yang diilhami olehnya. Ya, seperti yang kita tahu ya, dalam Alkitab yang sudah dikanon oleh gereja dan sudah diakui seperti yang kita pakai sekarang. Terus dalam tradisi dengan para bapa gereja sebagai saksi-saksi yang tetap aktual. Nah, kita bisa melihat tulisan-tulisan dan karya-karya para bapa gereja yang benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Ya, itulah sebabnya mereka bisa mengajarkan sesuatu kepada kita karena kekudusannya. Karena Roh Allah yang ada di dalam akal budi mereka. Dan itu bukan hanya menerangi mereka sendiri, juga menerangi seluruh gereja. Jadi jangan heran, banyak sekali orang yang pada akhirnya disentuh oleh rahmat ketika baca buku mereka, atau bertobat ketika membaca karya-karya mereka. Seperti ini ya, mungkin kalian kenal Edith Stein, yang kemudian menjadi Santa siapa ya? Santa Teresia dari Salib, singkat mungkin ya, mungkin lupa. Itu dia adalah seorang yang, just correct me if I'm wrong ya, mungkin gak begitu ingat. Dulunya dialah seorang filsuf yang, salah satu filsuf Jerman yang sangat terkenal, gitu, yang tentu saja menggunakan otak ya, menggunakan rasio. Dan dia salah satu staf ahlinya, salah satu filsuf apa gitu yang sangat terkenal, yang sampai sekarang karya-karyanya bisa dibaca. Ya, jadi dia tuh nggak percaya Tuhan lah, begini dan begitu ya. Dia perempuan. Nama aslinya Edith Stein. Nah, suatu hari dia berkunjung ke rumah salah seorang sahabatnya yang juga mengkoleksi buku-buku selain filsafat juga teologi begitu loh. Nah, ketika dia baca buku Puri Batinnya Teresa Avila, helai-helai dia baca sampai habis dan selesai, tahu apa yang dia katakan? Ini adalah kebenaran. Wow. Jadi selama ini dia mencari kebenaran dan menemukannya di dalam karya Santa Teresa Avila, orang kudus. Nah, jadi karya-karya ini berbicara banyak ya. Roh Kudus juga bisa berhembus, bisa bekerja dari tulisan-tulisan seperti itu. Ya. Oke, berikutnya. Efek terdosa apa ya? Maksudnya bagaimana ini? Terus dalam wewenang mengajar gereja atau yang biasa kita sebut magisterium. Nah, Roh Kudus juga bekerja di situ. Bagaimana mereka bisa bekerja, Min? Kan ada yang bertanya kepada Mimin dulu. Bukankah di antara mereka ada oknum-oknum juga yang bikin skandal lah, bikin pelecehan seksual lah, bikin apalah gitu. Kok masih bisa kita mengenal Roh Kudus dari orang-orang seperti itu? Nah, begini kisah nak. Gereja kita itu adalah sekaligus kudus dan sekaligus berdosa. Ya, sekaligus kudus dan sekaligus berdosa. Jadi itu harus
diingat. Di dalamnya terdapat banyak sekali rahmat, tetapi juga banyak juga perjuangan-perjuangan jatuh dan bangun. Begitu. Tetapi dalam hal iman dan moral, ya, gereja dilindungi sebagai infalibilit, tidak dapat salah. Karena apa? Karena janji Tuhan sendiri bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Nah, tentang kehidupan pribadi masing-masing daripada pengajar-pengajar, daripada mereka pemegang wewenang mengajar gereja, bisa saja salah. Tapi ketika mereka mau mengajarkan iman dan moral, terutama Sri Paus ya, atau Bapak Suci kita, itu tidak dapat salah. Karena apa? Pertama, selain janji firman, untuk hal tertentu, mereka biasanya akan berkumpul, berdoa bersama, dan mengundang pelbagai macam ahli. Ahli-ahli iman dan moral dari seluruh dunia, para teolog, dan sebagainya. Ya. Jadi memang rapat juga syarat dan kondisinya. Tidak sembarangan. Lucu banget namanya Tuhan Yesus, tapi nanya. Ya, namanya Tuhan Yesus, dia bertanya begini, efek terdosa apa ya? Maksudnya gimana nih efeknya? Maksudnya akibat dosa ya. Oh, akibat dosa banyak banget. Akibat dosa adalah maut. Nah, kalau tentu kalau dosanya dosa apa namanya? Dosa yang fatal dan belum sempat bertobat sebelum dia meninggoy, upahnya adalah maut, begitu. Oke, dalam liturgi sakramental. Nah, ini Roh Kudus berkarya dan bekerja di sini, kita bisa mengenal dia juga oleh perkataan dan lambang-lambang yang dengannya Roh menghubungkan kita dengan Kristus. Ya. Ya, dalam liturgi-liturgi ya, termasuk lagu-lagu gereja itu juga hal-hal liturgi. Banyak sekali kalau kita melihat di YouTube ya. Coba kalian lihat salah satu lagu rohani. Baca komen-komen di bawahnya. Bahkan seringkali yang mengagetkan kita, dari orang non-Kristen sekalipun merasa tersentuh, merasa terberkati mendengarkan lagu-lagu rohani. Dan mereka ingin mengenal siapa Yesus itu. Nah, ini kan sebenarnya juga sebuah karya Roh Kudus. Tanpa perlu perang, tanpa perlu perdebatan, hanya dari sentuhan hati lewat mendengar daripada melodi-melodi yang terberkati ini, mereka disentuh oleh rahmat dan ingin mengenal Yesus. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa sekali. Apalagi masih banyak hal itu dalam sakramen-sakramen juga tentunya. Terus dalam doa, di mana iya maksudnya Roh Kudus membela kita. Ya, Roh Kudus dikatakan sebagai pembela, juga sebagai penghibur ya. Jadi gelarnya banyak, nanti akan kita telaah. Dalam karisma dan tugas-tugas pelayanan, nah itu dia, yang olehnya gereja dibangun. Nah, jadi jangan heran ya, Roh Kudus mengaruniakan karunia pengusiran setan, karunia penyembuhan orang sakit, bahkan beberapa di antaranya seperti yang dialami para kudus, membangkitkan orang mati. Itu adalah karisma dan tugas-tugas pelayanan, di mana Roh Kudus memberi kuasa untuk mampu melakukan hal-hal dengan imannya, bahkan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia pada umumnya. Terus, di mana lagi, Min? Di dalam kehidupan apostolik dan misionaris. Nah, kita sendiri sudah tahu ya artinya apostolik dan artinya misionaris. Dalam kehidupan apostolik itu maksudnya ya iman yang kita terima dari para rasul yang kita teruskan kepada gereja-gereja kemudian, termasuk anak cucu kita dan sebagainya ya, itu iman apostolik. Tradisi suci, tradisi iman. Terus misionaris ya, dalam karya-karya misionaris Roh Kudus menyertai sehingga mereka dikuatkan di dalam segala perjuangan mengatasi segala penderitaan, segala pencobaan ya,
Ada beberapa di antaranya ada yang dimakan buaya, ada yang dimakan ikan paus lah, ada yang ditombak lah, ada yang dipanah di suku Sentinel di mana itu, di atas India itu. Jadi, aduh, luar biasa penderitaan para misionaris ya, dalam mewartakan firman Tuhan. Nah, kalau kita pikir, kalau bukan karya Roh Kudus itu nggak mungkin. Nggak mungkin manusia mau bodoh-bodoh begitu, ya udah nggak dibayar, ya nggak ada duitnya gitu kan. Sampai bertaruh nyawa itu, so pasti karya Roh Kudus. Terus, di mana lagi Min? Di dalam kesaksian para kudus, di mana ia menyatakan kekudusannya dan melanjutkan karya keselamatan. Iya, kita bisa melihat dalam kesaksian hidup para kudus ya, ketika mereka berjuang mengatasi segala kelemahan-kelemahan kodrat mereka, ketika mereka menuliskan pengalamannya dan memberikan kepada kita tips-tipsnya, nah itu juga sebuah karya Roh Kudus yang diwariskan kepada kita untuk kita bisa ikuti dan pada akhirnya suatu hari menjadi orang kudus juga. Wow, mantap. Amin. Oke, baik, kita lanjutkan. Poin berikutnya. Bab 1, perutusan bersama Putra dan Roh Kudus. Ini bagaimana? Apakah sudah dimengerti? Sepertinya sudah mengerti semua ya. Baik, kita lanjutkan ya. Minum pakai kacamata dulu. Minum sejumput air dulu. Oke. Roh Putra yang Bapa utus ke dalam hati kita adalah sungguh-sungguh Allah. Ya. Sehakikat dengan Bapa dan Putra. Jadi dikatakan Roh Putra atau Roh Bapa itu maksudnya Roh Kudus ya. Oke. Ya. Terus ia tidak dapat dipisahkan dari mereka, maksudnya dari Bapa dan Putra. Baik dalam kehidupan batin Tritunggal maupun sebagai anugerah cinta untuk dunia. Jadi ketiga yang esa ini selalu dalam circle yang sama. Baik dalam kehidupan batin mereka maupun dalam karya keselamatannya untuk manusia, mereka tidak terpisahkan ya. Gereja menyembah Tritunggal Maha Kudus yang menghidupkan, yang sehakikat dan tidak terpisahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi ya. Tetapi imannya juga mengakui bahwa pribadi, ya, dia. Pribadi apa? Ini asik tapi berat memang materi tentang Roh Kudus ini. Bahwa pribadi itu berbeda satu dari yang lain. Ya, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu Allah, tiga pribadi. Ketiganya berbeda seturut cara kerjanya masing-masing. Kalau Bapa mengutus sabdanya, maka ia selalu juga mengutus nafasnya. Maksudnya Roh Kudus itu ya. Karena itu adalah perutusan bersama. Nah, ini yang dimaksud di judul tadi, perutusan bersama. Di mana Putra dan Roh Kudus berbeda satu dari yang lain, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Ya. Yeah. Jadi kalau Allah mengutus Yesus dan juga Roh Kudus. Kristus nampak sebagai rupa yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Tetapi Roh Kuduslah yang mewahyukannya. Nanti kita lihat maksudnya bagaimana. Jadi Kristus sebenarnya adalah rupa fisik manusiawi daripada Allah yang enggak nampak itu, yang enggak bisa kita lihat itu, yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Nah, nanti kita akan lihat
ya, seperti apa pewahyuannya. Poin berikutnya, 690. Nah, Yesus adalah Kristus, sehingga seringkali disingkat Yesus Kristus, gitu ya. Walaupun setiap nama ini memiliki arti masing-masing. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan, Kristus adalah yang terurapi. Ya. Oh ya, ini kalian sedang berbincang tentang dua wahyu ya, ya. Wahyu sebagai kanon kitab suci sudah tutup, tapi wahyu secara pribadi, nah itu membutuhkan juga kebijaksanaan. Kalau udah viral sekali seperti penampakan Maria, itu juga termasuk wahyu pribadi ya, itu membutuhkan magisterium. Nah, disinilah peran dan fungsi magisterium dalam menjembatani secara bijak antara Alkitab dengan wahyu pribadi. Ya, oke, sampai di mana tadi? Ini kayaknya makin berat nih. Oke, Yesus adalah Kristus yang terurapi karena Roh adalah urapannya. Mengerti ya? Dan karena segala sesuatu yang terjadi sejak penjelmaan menjadi manusia mengalir dari kepenuhan ini ya. Ini maksudnya bagaimana? Dan karena segala sesuatu yang terjadi sejak penjelmaan menjadi manusia mengalir dari kepenuhan ini ya. Jadi maksudnya, coba kita lanjutkan. Dan kalau pada akhirnya Kristus dimuliakan, Ia akan mengirim Roh Kudus dari Bapa kepada mereka yang percaya kepadanya. Nah, jadi bukan hanya Bapa saja yang bisa mengirim atau mengutus Roh Kudus, Putra pun bisa. Untuk orang yang percaya kepadanya, Yesus bisa berkirim Roh Kudus, begitu ya. Dalam tanda petik berkirimnya ya, karena tentu nggak akan pakai JNE atau pakai Tiki ya, tapi pakai sabda saja. Putra menyampaikan kemuliaannya kepada mereka, artinya Ia memberikan Roh Kudus yang memuliakan Dia. Sejak waktu itu, perutusan bersama dinyatakan dalam anak-anak, anak-anak ini maksudnya kita ya, umat Allah, yang telah diangkat oleh Bapa dalam tubuh mistik Putranya. Roh keputraan bertugas untuk mempersatukan mereka dengan Kristus dan membuat mereka hidup di dalam Dia-Nya. Jadi ini memang perutusan bersama, pekerjaan bersama seperti kerja kelompok gitu ya. Oke, baik. Istilah urapan mengingatkan kita bahwa antara Putra dan Roh tidak berjarak. Sama seperti akal budi maupun panca indera tidak melihat sesuatu antara permukaan badan dan minyak yang dioles di atasnya. Demikian pula kontak antara Putra dan Roh itu sifatnya langsung, sehingga siapapun yang hendak berkontak dengan Putra melalui iman lebih dahulu berkontak dengan minyak. Ini menurut Santo Gregorius Ternisa. Kita lanjutkan ya. Pada hakikatnya, tidak ada satu bagian pun yang tidak ditutupi oleh Roh Kudus. Jadi itulah sebabnya mengapa pengakuan ketuhanan Putra dibuat di dalam Roh Kudus, karena bagaimanapun juga untuk menghampiri Putra dalam iman lebih dahulu harus bertemu dengan Roh Kudusnya. Jadi maksudnya begini, kita nggak mungkin mengenal Yesus tanpa disentuh oleh Roh Kudus atau tanpa mendapat rahmat dari Roh Kudus. Setelah mengenal Yesus, kita nggak mungkin mengenal Bapa tanpa dikenalkan oleh Yesus. Nah, begitulah. Ya. Sampai sini sudah mengerti ya.
Jadi kita nggak mungkin mengenal Yesus tanpa rahmat daripada Roh Kudus. Kita nggak mungkin mengenal Bapa tanpa dikenalkan oleh Yesus. Gitu. Nah, jadi jangan heran kalau yang namanya antikristus itu mengatakan Yesus bukan Tuhan, atau menolak Yesus sebagai Tuhan, atau menolak peristiwa penyaliban dan sebagainya. Karena apa? Karena memang mereka belum disentuh oleh Roh Kudus sehingga belum dapat mengerti fakta ini. Sekarang supaya mereka dapat disentuh oleh Roh Kudus dan boleh menikmati keindahan hidup sebagai orang Kristen, ya, doakan mereka. Begitu. Kita doakan supaya suatu hari Roh Kudus menjamah hatinya dan membuat mereka mengerti. Apakah kenapa dalam Katolik Roh Kudus masuk dalam filioque sedangkan Ortodoks tidak, kok? Ya, memang ada pertentangan di situ, ya. Tetapi ada penjelasan yang bagus dari Romo Patris Allegro tentang itu. Mungkin udah lupa bahwa itu juga sudah diputuskan bersama. Jadi hal yang sudah diputuskan bersama itu tetap sah. Mimin lupa bagaimana penjelasannya. Jadi pertikaian memang antara Katolik dengan Ortodok dalam hal ini, begitu. Nanti deh, kalau Mimin ketemu, Mimin di-share ulang deh. Bagus penjelasannya. Mimin hanya bisa menjelaskan secara singkat aja, tapi nggak bagus dan kurang lengkap. Nanti kalau Mimin ketemu, ya, Mimin posting lagi atau di repost. Saya suka sama fokus kameranya. Aduh, gimana ini? Ya, karena Gereja Katolik percaya seperti tadi, ya, bahwa Bapa mengutus Roh Kudus. Ya, terus Yesus juga bisa mengutus Roh Kudus seperti tadi di atas. Jadi Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus artinya apa? Roh itu keluar dari dirinya. Jadi Roh itu bisa keluar dari mereka berdua, begitu. Oke, sekarang kita masuk kepada nama, gelar, dan lambang Roh Kudus. Nah, ini menarik. Kita lihat dulu nama Roh Kudus. Roh Kudus adalah nama Dia yang kita sembah dan kita muliakan bersama Bapa dan Putra. Gereja menerima nama ini dari Tuhan dan mengucapkannya waktu pembaptisan anak-anaknya yang baru, ya, maksudnya kitalah ketika pertama kali dibaptis, pada saat itu juga menerima Roh Kudus. Dan pada saat itu juga kita mengenal Roh Kudus dan bisa mengucapkannya. Ketika kita dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ungkapan Roh, ya, itu sepadan dengan kata Ibrani ruah. Nah, mungkin ada yang punya buku ruah yang sering dijual-jual di toko buku rohani itu, yang tentang permenungan firman, juga bacaan hari ini atau Mazmur hari ini. Begitulah. Biasanya itu seringkali digunakan oleh orang-orang lingkungan. Nah, daripada mereka melihat TPE yang rumit gitu kan, bolak-balik sana atau mungkin butuh beberapa buku. Jadi biasanya kalau ada pastor datang mau misa di rumah, kasih itu aja. Udah lengkap di buku ruah itu. Nah, ternyata ruah artinya adalah roh. Gitu ya. Yang berarti napas, udara, dan angin. Ya. Yesus memakai lambang yang mengesankan, ialah angin, supaya membuat Nikodemus merasakan kenyataan baru. Ialah nafas Allah, yaitu Roh Ilahi sebagai sebuah pribadi. Di pihak lain, Roh dan Kudus adalah sifat ilahi. Ya, jadi Roh dan Kudus itu
merupakan sifat ilahi. Ya, jadi yang sama-sama berlaku juga untuk ketiga pribadi yang lain, begitu. Maksudnya begini, walaupun mereka tiga pribadi yang berbeda, tapi Allah Bapa adalah juga sebuah roh yang kudus. Yesus Kristus adalah juga roh yang kudus, gitu loh. Nah, yang berbeda dari kedua mereka adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi dikatakan di sini sama-sama berlaku untuk ketiga pribadi ilahi. Ya. Terus, kitab suci, liturgi, dan bahasa teologi, ya, menggabungkan kedua istilah itu untuk menyebut pribadi Roh Kudus yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata itu tanpa terjadi percampuran dengan penggunaan yang lain dari kata Roh dan Kudus, ya. Jadi disingkat Roh Kudus. Itu namanya. Nah, sekarang kita masuk kepada gelar-gelarnya. Kalau Yesus mengumumkan dan menjanjikan kedatangan Roh Kudus, ia menamakannya sebagai Parakletos. Nah, ini yang menarik kemarin, ya, yang jadi perdebatan antara siapa itu? Antara si siapa tuh? Polemikus non-Kristen yang suka debat itu, Nandar, ya. Dia mengatakan itu bukan Parakletos, itu Parakletos atau apa gitu. Jadi sebenarnya dia mau intinya bahwa dia mau mengganti kata ini supaya cocok dengan apa yang dia percayai, begitu loh. Dia mau kotak-katik gitu kan. Ya tentu saja dia salah karena tidak mengerti bahasa Ibrani. Secara harfiah artinya adalah advocatus, yang berarti dipanggil mendampingi seseorang. Ya, ini dihafalin nih. Parakletos. Parakletos biasanya diterjemahkan dengan penghibur atau pembantu. Ini gelar Roh Kudus, ya, penghibur atau penolong, begitulah. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa Yesus adalah pembantu yang pertama. Iya dong. Kan dikatakan dia penolong atau penghibur. Jadi merupakan perpanjangan karya kasih Allah bagi keselamatan manusia sesudah Yesus naik ke surga. Atau bisa dikatakan dialah yang meneruskan karya keselamatan itu dengan bekerja di dalam gerejanya. Tuhan sendiri menamakan Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran. Yohanes 16:13. Ya. Roh Kebenaran, ya. Oke, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya apa? Holy Ghost, ya. Jadi selain Holy Spirit ada juga Holy Ghost, hantu kudus, hantu suci, ya. Oke, poin berikutnya 693. Nah, di samping nama yang paling banyak dipergunakan dalam Kisah Para Rasul dan dalam surat-surat, terdapat pada Santo Paulus nama-nama seperti ini, maksudnya di dalam tulisannya atau di dalam apa sih namanya itu, surat-surat Rasul Paulus, seringkali Roh Kudus disebut sebagai Roh yang dijanjikan. Nah, kita bisa lihat di Galatia 3:14, Efesus 1:13. Roh yang dijanjikan benar karena Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ya. Terus Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, ini benar banget, Roma 8:15. Tanpa Roh Kudus, kita semua tidak mungkin mengenal Yesus dan tidak mungkin pula sampai kepada Bapa, dan tidak mungkin kita menjadi anak Allah. Sehingga dikatakan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Terus Roh Kristus, ya, karena Kristus mengirim Roh Kudus untuk menyertai kita, Roma 8:11. Roh Tuhan itu sendiri, yes, dalam kesatuannya dengan pribadi Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Allah itu sendiri, ya, samalah, ya,
Roh Tuhan Amarah Allah. Dan pada Santo Petrus, roh kemuliaan. Nah, ini dia. 1 Petrus 4:14 dikatakan roh kemuliaan. Ya, karena dia sungguh-sungguh mulia. Dia sungguh-sungguh bukan yang dari dunia ini. Dia sungguh-sungguh yang berasal dari kemuliaan Tuhan. Mungkin suka sekali lagu kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi mengalir-mengalir begitu. Itu keren ya lagunya. Dia menggambarkan Roh Kudus sebagai satu yang mengalir-mengalir begitu. Nah, sekarang kita lihat lambang-lambang Roh Kudus. Apa saja itu, Min? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 ya. Benar gak sih? Oke, nanti kita bahas satu. Bagaimana tulisannya? Apakah tetap jelas? Sekarang kita melihat air. Nah, seringkali Roh Kudus juga digambarkan sebagai air ya. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Karena sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Ya, jadi begitu airnya didoakan dan dikuduskan dengan Roh Kudus, maka dia menjadi berdaya guna untuk kelahiran kembali. Seperti pada kelahiran kita yang pertama, kita tumbuh dalam air ketuban. Ya, kita semua tentunya. Ada yang di sini enggak tumbuh dalam air ketuban? Pasti tidak ada. Nah, maka air pembaptisan adalah tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi dianugerahkan kepada kita dalam Roh Kudus. Atau dalam tanda petiknya, istilah lainnya, dibaptis dalam satu roh. Nah, kita juga diberi minum dari satu roh, 1 Korintus 12:13. Jadi roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan dan yang memberi kita kehidupan abadi. Ini luar biasa dalam. Ini mungkin bagi beberapa orang mungkin ribet ya kalimatnya, bahasanya. Tapi kalau kalian sudah mengerti apa sih namanya itu, susah membahasakannya. Mengerti runtutan teologinya itu jelas banget, ABCD-nya itu. Itu benar-benar teologi Katolik memang luar biasa. Konsisten sekali, jelas sekali, sehingga mau sejelimet apapun Mimin tetap ngerti aja gitu loh. Dia seperti punya pola-pola, bagaimana ya menjelaskannya, yang kalau kita udah tahu polanya, oh pasti begini, pasti begitu, konsisten gitu loh, luar biasa. Oke, berikutnya kita tadi udah melihat air ya. Jadi roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan. Nah kan, bahwa untuk mendapatkan Roh Kudus ini kita percaya, kita harus ini nih, apa? Ikuti semua perintah Yesus. Dan yang memberi kita kehidupan abadi. Oke. Oke, berikutnya. Lambang yang kedua, urapan. Untuk air kamu bisa lihat dari banyaknya di sini, ada 1 Korintus 12:13 dan sebagainya. Nah, juga bisa lihat di ya banyaklah. 5 Yohanes 4:10-14, Yohanes 7:38, di Keluaran 17:1-6 dan lain-lain, juga di Yesaya 55:1 ya.
Oke, sekarang kita masuk kepada urapan. Dikotomi tubuh dan tubuh jiwa atau roh. Roh diartikan sebagai hubungan spiritual dengan Allah. Iya. Oke, lambang berikutnya adalah urapan. Salah satu lambang Roh Kudus adalah juga urapan dengan minyak. Malahan sampai ia menjadi sinonim dengannya. Ya, seringkali apakah di perjanjian baru, apakah di perjanjian lama, itu kata urapan itu udah otomatis diurapi oleh Roh Kudus, begitu ya. Masih ingat lagu, bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Itu urapan udah otomatis diurapi oleh Allah, atau diberkati oleh Roh Kudus, itu. Itu sudah seringkali otentik, langsung merujuk ke arah sana. Dalam inisiasi Kristen, urapan adalah tanda sakramental dalam sakramen penguatan, dalam sakramen krisma maksudnya ya. Yang karenanya dinamakan krismation dalam gereja-gereja timur. Tetapi untuk mengerti sepenuhnya bobot nilai dari lambang ini, orang harus kembali ke urapan pertama yang Roh Kudus kerjakan, yaitu urapan Yesus. Karena apa? Karena Kristus diterjemahkan dari perkataan Ibrani Mesias. Berarti yang diurapi dengan Roh Allah. Nah, Mesias itu artinya juga sama dengan Kristus, yang diurapi, begitu ya. Yang diurapi dengan Roh Allah. Dalam perjanjian lama ya, itu sudah ada orang yang diurapi Tuhan kalau kita lihat. Ya. Dalam perjanjian lama itu sudah ada orang yang diurapi Tuhan, kalau kita lihat terutama Daud. Ya. Daud adalah seorang yang diurapi. Kita bisa melihatnya di 1 Samuel 16:13. Tetapi Yesus secara khusus adalah dia yang diurapi Allah. Jadi kodrat manusiawi yang putra terima ya, diurapi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi kodrat manusiawinya Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, Yesus menjadi Kristus. Nah, dan setelah itu, karena itulah dia akhirnya menjadi Kristus. Yang pada akhirnya kita sebut Yesus Kristus ya. Itu karena sudah diurapi sepenuhnya oleh Roh Allah. Perawan Maria mengandung Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Yang mengumumkannya melalui malaikat pada kelahirannya. Sebagai Kristus ya ya, yang membawa Simeon ke dalam kenisa supaya ia dapat melihat yang diurapi Tuhan. Nah, ini tentang pengurapan itu sendiri, bahwa artinya diurapi oleh Roh Allah. Ialah yang memenuhi Kristus dan kekuatannya keluar dari Kristus waktu ia melakukan penyembuhan dan karya-karya keselamatan. Nah, sehingga karena pengurapan itu, Yesus menjadi legit untuk penyembuhan dan karya-karya keselamatan lainnya. Tanda permulaan dia mulai sah untuk mengerjakan karya-karya keselamatan itu. Setelah ia dibaptis, setelah dia menjadi Kristus, gitu ya. Pada akhirnya ia jualah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Nah, jadi seringkali kan ini menjadi polemik bagi orang-orang yang ingin berpolemik. Itu kan katanya Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Kok dikatakan dibangkitkan? Nah, untuk menjawab hal ini harus mengerti tentang Allah Tritunggal itu sendiri. Bahwa mereka tidak berbeda sebenarnya. Sebagai satu Allah, ya, tetapi dalam pribadi
dan caranya dalam melaksanakan karya keselamatan itu punya fungsi masing-masing begitu. Kemudian dalam kodrat manusiawinya yang adalah pemenang atas kematian. Yes, setelah sepenuhnya dan seutuhnya menjadi Kristus, Yesus memberikan Roh Kudus secara berlimpah luah. Nah ini kan, Yesus juga bisa mengutus Roh Kudus. Sehingga dikatakan Roh Kudus juga keluar dari Yesus, bukan hanya keluar dari Bapa ya, seperti di Konsili Nicea kemarin. Ya, dari janggut dan jubahnya tuyun, tiang dan tiang awan dan tiang api, nyata Roh Kudus, baru paham saya. Yes, ya nanti itu kita bahas ya. Mana lagi? Oke. Yesus memberikan Roh Kudus secara berlimpah ruah sampai orang-orang kudus dalam persatuannya dengan kodrat manusiawi Putra Allah menjadi manusia sempurna dan menampilkan Kristus dalam kepenuhannya. Nah, jadi orang-orang itu pada akhirnya bisa menjadi kudus dan bisa menjadi serupa Kristus dalam kepenuhannya karena pengurapan Roh Kudus. Dalam tanda petik, Kristus paripurna. Ini istilahnya ya. Seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Jadi memang mungkin pernah mendengar lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam setiap langkahku memuliakan namamu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengikuti ajaran Yesus, maka kita akan menjadi semakin mirip dengan idola kita, dengan guru kita, dengan Yesus itu sendiri. Jadi jangan heran kalau banyak sekali lagu-lagu yang mengatakan ingin menjadi sepertimu Yesus, ingin menjadi seperti Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah itu malah hal yang sangat baik. Ini yang disebut dengan Kristus paripurna, dan ini yang dilakukan oleh para kudus ya. Para kudus tertentu menyebut, Santa Teresa Avila menyebutnya sebagai persatuan kehendak. Ketika kehendak manusia itu sudah dilebur dalam kehendak Allah, sehingga dia tidak mungkin lagi menginginkan hal yang tidak diinginkan Allah. Itulah yang terjadi dengan orang kudus, mengalami persatuan kehendak. Oke, baik. Sekarang gelar berikutnya api, itu gelar yang keberapa sudah? 1, 2, 3, gelar ketiga ya, api. Sementara air melambangkan kelahiran dan kesuburan kehidupan yang dianugerahkan dalam Roh Kudus, api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Nah, jadi daya transformasi, daya yang mengubah, gitu ya. Nabi Elia yang tampil bagaikan api dan perkataannya bagaikan obor yang menyala, Sirah 481. Dengan perantaraan doanya menarik api turun atas kurban di Gunung Karmel. Nah, kita bisa melihat Nabi Elia ketika mau membakar kurban, dia berdoa, kemudian api turun dari surga. Itu ya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus itu sendiri. Ternyata Roh Kudus bisa juga membakar ya dan mentransformasi. Itu adalah lambang api Roh Kudus yang mengubah apa yang ia sentuh ya. Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia mengumumkan Kristus sebagai Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Lukas 3:16. Mengenai roh ini, Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku harapkan api telah menyala." Ya, jadi apa yang dimaksud adalah Roh Kudus. Dan Yesus berhasil ya. Yesus berhasil membuat bumi menyala
dengan api kemuliaan atau api Roh Kudus ini. Sehingga kita bisa katakan pengikut dia, pengikut Tuhan Yesus maksudnya, di dunia ini masih yang terbesar. Karena api itu telah menyala. Dalam lidah-lidah seperti api, Roh Kudus turun atas para rasul pada pagi hari Pentakosta dan memenuhi mereka. Nah, ini juga api, juga api yang dalam bentuk lidah-lidah api ya, pada peristiwa Pentakosta. Juga dalam tradisi rohani, lambang api ini dikenal ya, sebagai salah satu lambang yang paling berkesan mengenai karya Roh Kudus. Janganlah padamkan roh. Nah, itu 1 Tesalonika 5:19. Oke. Nah, berikutnya apa, Min? Berikutnya awan dan sinar. Kedua lambang ini, yaitu awan dan sinar, selalu berkaitan satu sama lain. Jadi kalau Roh Kudus menampakkan diri, oh iya, selalu muncul ini, awan dan sinar ya. Kalau kita lihat di Teofani Perjanjian Lama, awan bagi yang gelap maupun yang cerah itu menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan dengan menyelubungi kemuliaannya yang adikodrati. Jadi pada Perjanjian Lama seringkali kehadiran roh ini dinyatakan dengan awan dan sinar, karena memang belum dinyatakan, belum diperkenalkan. Nanti ketika Yesus turun ke dunia, baru dia yang akan membuka dan memperkenalkan roh itu sebagai pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal ya. Ya, jadi pada masa Perjanjian Lama masih belum diperkenalkan. Oke, nanti akan kita temukan beberapa penjelasan tentang hal itu. Dulu seingat Mimin ada yang berantem gara-gara ini. Ada yang berpikir bahwa Roh Kudus itu baru tercipta ketika Yesus diturunkan ke dunia. Sebelumnya Roh Kudus memang gak ada gitu. Berantem itu gara-gara gitu. Sementara yang satu mengatakan, Roh Kudus sudah ada loh. Kalau lihat di kitab Kejadian, katakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, gimana lu nih? Nah, gitu kan. Ya, jadi. Tapi menarik ini. Namanya apa ini? Berantem secara teologi. Wah, keren. Terus, apalagi. Demikian juga dengan Musa di Gunung Sinai, kita lihat ya. Ada awan dan sinar. Juga dalam Kemah Wahyu. Kemudian selama perjalanan di padang gurun, nah seringkali muncul awan dan sinar. Terus pada Salomo waktu pemberkatan kenisa muncul juga. Jadi semua gambaran ini telah dipenuhi dalam Roh Kudus oleh Kristus. Nah, semua gambaran itu sudah digenapi dalam Kristus. Saat Roh turun atas perawan Maria dan menaunginya supaya ia mengandung dan melahirkan Yesus. Juga di atas gunung Transfigurasi, ia datang dalam awan yang menaungi Yesus, Musa, Elia, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan satu suara kedengaran dari dalam awan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9:34-35. Awan yang sama itu akhirnya menyembunyikan Yesus pada hari kenaikannya ke surga dari pandangan para murid, Kisah 1:9. Pada hari kedatangannya, awan itu akan menyatakan dia sebagai putra Allah dalam segala kemuliaannya. Nah, ini banyak sekali ya. Sudah tadi air, urapan, api, awan dan sinar, sudah 4. Ya. Berikutnya, ada 4 lagi yang ternyata 8 bukan 9 ya. Nanti jadi PR nih. Sebutkan lambang-lambang Roh Kudus. Nah, pasti sudah pada tahu ya. Sekarang materai. Ya. Materai adalah sebuah lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan. Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan materainya. Kita bisa melihat di Yohanes 6:27 ya.
dan di dalam dia Bapa juga memateraikan tanda miliknya atas kita. Ya, jadi kita yang dibaptis ini sudah dibaterai, udah dimaterai loh di jidatmu. Ya, di jidatmu itu ada tanda baptisnya. Karena gambaran materai, bahasa Yunaninya apa nih, spragis, menandaskan akibat pengurapan Roh Kudus yang tidak terhapuskan dalam sakramen pembaptisan, penguatan, dan tabisan. Nah, jadi ketika kamu sudah dibaptis, terus menerima krisma, apalagi tabisan itu, kamu sudah dimaterai, sudah ditandai. Ini merupakan hasil karya daripada Roh Kudus. Materai. Ya. Maka ia dipakai dalam beberapa tradisi teologis untuk mengungkapkan karakter yang tidak terhapuskan. Jadi, ini berbicara tentang sebuah perjanjian yang tidak terhapuskan, sebuah kepemilikan yang tidak terpatahkan atau tergoyahkan. Itu tanda yang ditanamkan oleh ketiga sakramen yang enggak dapat diulangi lagi. Ini merupakan hasil karya daripada Roh Kudus. Oke, 699. Tangan. Nah, ternyata ada juga lambang tangan sebagai ada juga tangan yang dijadikan lambang Roh Kudus ya. Roh Kudus bisa juga dilambangkan dengan tangan juga di dalam apa, Injil, dalam Alkitab. Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, itu dia. Dan memberkati anak-anak kecil dengan meletakkan tangan ke atas mereka. Nah, itu hasil karya daripada Roh Kudus. Kalau baptisan ulang bagaimana kok jika materi dan forma sudah sama? Maksudnya baptisan ulang seperti apa? Dalam kasus apa? Karena misalnya dari Katolik, kemudian dia mungkin pindah gereja lain, atau bahkan pindah agama, ketika dia mau balik lagi ke agama Katolik, nggak perlu dibaptis lagi. Cukup mengaku dosa saja. Seperti itu, ya. Suruh baptis tidak ditemukan. Surat baptis tidak ditemukan, coba konsultasi dengan sekretaris paroki bagaimana caranya. Yang penting mungkin ada saksi-saksinya, nggak perlu baptis ulang, tinggal dimintakan kembali suratnya ya. Oh, kasus KKR JMS itu seorang Katolik dibaptis ulang misalnya, itu tetap nggak ini kok, tetap nggak, maksudnya nggak menghapus yang sebelumnya. Tidak akan menghapus yang anggap. Romo Patris mengatakan apa? Anggap aja main air. Ya, karena itu seandainya materi yang formanya sama ya, dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus juga, maka itu jika dibaptis ulang itu sebenarnya sebuah penistaan kepada Allah Tritunggal. Ya, sebuah penistaan kepada Allah Tritunggal. Menganggap yang sebelumnya salah atau tidak sah ya. Sementara Katolik sendiri, untuk mereka yang sudah dibaptis di gereja manapun sejauh atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka adalah sah ya. Sehingga untuk mereka yang sudah dibaptis seperti itu, walaupun non Katolik ya, ketika dia masuk ke dalam gereja Katolik cukup kata komen saja, nggak perlu baptis lagi. Iya, pengajar itu langsung sharing begitu, kata si Dinda waktu saya belajar CAP ya. Terus si Andre bilang, bisa ditemukan kok, sekarang ada versi digital buat cek. Iya, benar ya. Jangan sampai karena pingin dapat surat baptis, dibaptis ulang lagi. Karena itu dianggap penistaan terhadap materai sebelumnya, begitu, menganggap materainya nggak sempurna lah, atau gimana begitu. Itu pandangan gereja. Apalagi tangan tadi ya,
Oke. Terus atas namanya para rasul melakukan yang sama. Melalui peletakan tangan para rasul, Roh Kudus diberikan. Nah, ini dia, penumpangan tangan atau peletakan tangan Roh Kudus pada akhirnya berkarya dan bekerja juga di situ. Surat kepada umat Ibrani memasukkan peletakan tangan dalam unsur-unsur pokok ajarannya. Dalam epiklese sakramentalnya, ini maksudnya seruan permohonan untuk hadirnya Roh Kudus, itu epiklese ya. Gereja mempertahankan tanda pencurahan Roh Kudus ini yang mampu mengerjakan segala sesuatunya. Jadi ini baik ya, doa penumpangan tangan ini baik. Awam pun boleh kok menggunakan doa penumpangan tangan, enggak ada larangannya. Apakah untuk temanmu atau untuk orang tuamu yang sakit, atau bahkan untuk pengusiran setan, ya. Dan kita imani Roh Kudus bekerja lewat doa-doa penumpangan tangan itu. Oke, berikutnya jari. Nah, ini ya. Dengan jari Allah, dalam tanda petik ya, Yesus mengusir setan. Lukas 11:20. Sementara perintah Allah ditulis dengan jari Allah atas loloh batu. Keluaran 3:18. Terus dalam tanda petik, surat Kristus yang ditulis oleh para rasul ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Tapi bukan lagi pada loloh batu seperti zaman Musa, melainkan pada loloh daging yang ada dalam hati manusia. Bandingkan 2 Korintus 3:3. Nah, jadi jari ini juga melambangkan Roh Kudus ya. Terus kalau kita lihat mada Veni Creator Spiritus. Tahu kan lagunya? Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creati pectora. Amin, masih hafal nih. Berseru kepada Roh Kudus sebagai jari tangan kanan Bapa. Nah, jadi jangan kaget, jari juga melambangkan Roh Kudus. Yang terakhir, burung merpati. Si Andre mengatakan, nenek aku yang berumur 93 aja, surat baptisnya bisa dilacak loh, sudah ada dari dulu singatku. Hah, begitu ya, kata Linda. Ya, mana saya tahu. Tanya sendiri ke, apa itu, pengajar cap saya cuma nyimak. Oh, Linda lagi cap atau sudah selesai cap ini? Mantap nih, kursus evangelisasi pribadi. Wah, keren ya. Calon pelayan Tuhan nih. Atau sudah menjadi pelayan sekarang. Congrat. Sepanjang umur dan sehat selalu untuk neneknya Andre. Nah, yang terakhir adalah merpati. Dinda jalan suster. Pada akhir air bah yang adalah lambang pembaptisan. Ya. Pada akhir air bah loh. Nah, ternyata air bah itu melambangkan pembaptisan juga, ya. Terus burung merpati yang diterbangkan oleh Nuh dari dalam bahtera kembali dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya sebagai tanda bahwa bumi sudah dapat didiami lagi. Nah, waktu Kristus naik dari air pembaptisannya, ya, ketika dia udah diselamkan oleh si Yohanes Pembaptis itu kan, ketika dia naik dari air pembaptisannya, Roh Kudus dalam rupa merpati turun atasnya dan berhenti di atasnya. Roh turun ke dalam hati mereka yang sudah dimurnikan oleh pembaptisan dan tinggal di dalamnya. Nah, ini merupakan sebuah lambang ya. Di beberapa gereja, ekaristi suci disimpan dalam satu biara logam yang berbentuk merpati atau kolumbarium dan digantung di atas altar. Merpati dalam ikonografi Kristen sejak dahulu adalah lambang daripada Roh Kudus. Ya.
Jadi ada delapan. Kita ingat lagi ya. Air, urapan, api, awan dan sinar, materai, tangan, jari, merpati. Itu adalah lambang-lambang Roh Kudus yang bisa kita ketemukan di seluruh Alkitab. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada yang bertanya, tanggal berapa, jam berapa, dan hari apa Yesus diangkat Bapak? Bisa lihat, dilihat di kalender ya. Di kalendernya ada. Hari apa kita memperingati kenaikan Yesus kan? Oke, baik. Ini sudah. Sekarang kita masuk kepada roh dan sabda Allah pada zaman janji-janji. Nah, ini masih berbicara tentang Roh Kudus ya, dan seluruh karya-karyanya dalam karya keselamatan. 702. Sejak awal sampai genap waktunya, ini Galatia 4:4, kedua utusan Bapa yaitu sabda dan roh tinggal tersembunyi, tetapi bekerja. Nah, ini penting. Ya. Ini pada waktu sang sabda belum menjadi manusia, dan roh Allah belum dinyatakan sebagai pribadi. Ya. Sejak awal sampai genap waktunya, kedua utusan Bapa yaitu sabda dan roh tinggal tersembunyi, tetapi bekerja. Kita bisa lihat di Kejadian ya, yang roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, terus berfirmanlah Allah. Nah, itu semuanya melambangkan Allah Tritunggal. Di mana firman adalah sang sabda, roh Allah adalah Roh Kudus. Roh Allah mempersiapkan Mesias. Mesias tadi apa? Yang diurapi ya, masih ingat. Tanpa diwahyukan secara penuh. Keduanya sudah dijanjikan supaya mereka dinantikan dan diterima pada waktu penampakannya. Ya, jadi memang sudah dijanjikan. Ya, tapi belum diwahyukan secara penuh di Perjanjian Lama. Karena itu, kalau gereja membaca Perjanjian Lama, ia mencari di dalamnya apa yang roh yang bersabda melalui para nabi hendak mengatakan kepada kita mengenai Kristus. Nah, jadi nubuatan ini menjadi sebuah benang merah dari seluruh seruan Perjanjian Lama tentang hadirlah sang penebus, hadirlah sang yang diurapi ini, sang Mesias. Ya. Shalom, salam toleransi juga. Baik. 243. Iman gereja mengartikan para nabi di sini sebagai semua mereka yang Roh Kudus ilhami dalam penyusunan buku suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tradisi Yahudi membedakan hukum, yaitu lima buku pertama yang dinamakan Pentateuch. Ya, apa itu Pentateuch? Kakak Ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Pentateuch ya. Oke. Itu hukum. Terus itu kitab tentang hukum. Terus kitab para nabi, yaitu buku-buku yang kita namakan buku sejarah dan profetis. Ya. Dan kitab-kitab, terutama buku-buku kebijaksanaan dan teristimewa Mazmur. Nah, jadi dibagi seperti ini. Apa saja pembagian Perjanjian Lama ini? Tadi buku hukum, nah kitab hukum, kitab para nabi, dan apa nih, kitab-kitab gitu ya. Oke. Pastor, bisa jelasin bagaimana lima kitab Taurat
bisa menjadi kitab Pentateuch. Nah, itu nanti masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam pelajaran kitab suci lagi. Nah, kita tidak membahas itu di sini. Ini kita membahas tentang Katekismus Gereja Katolik. Dan pada malam ini tema tentang Roh Kudus. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Ciptaan 703. Oleh firman dan nafas Allah muncullah keberadaan dan kehidupan setiap makhluk. Nah, pantaslah bagi Roh Kudus untuk memerintah, menyucikan, dan menjiwai ciptaan, karena Ia adalah Allah yang sama hakikatnya dengan Bapa dan Putra. Pantaslah Ia berkuasa atas kehidupan, karena Ia Allah, maka Ia mempertahankan ciptaan oleh Putra dalam Bapa. Ini tertulis dalam liturgi Bizantin, Tropar, dalam ibadah malam pada hari-hari Minggu, nada kedua. 704, Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri, artinya dengan Putra dan Roh Kudus. Nah, jadi ini sebuah pengertian baru ya bagi kita. Katekismus mengatakan kan di antara semua ciptaan yang diciptakan dengan firman dengan sabda kan ya, semuanya kan diciptakan dengan firman dengan sabda, termasuk langit dan bumi. Tetapi manusia diciptakan dengan tangannya sendiri. Nah, di sini dijelaskan maksudnya adalah Putra dan Roh Kudus itu adalah tangan Allah. Dan Ia memateraikan rupanya sendiri pada daging yang sudah dibentuk. Nah, jadi memateraikan rupanya sendiri maksudnya menjadikan makhluk tersebut sebagai citranya ya. Sehingga yang kelihatan itu pun membawa rupa ilahi. Irenaeus 11 ya. Roh yang dijanjikan. Sudah jam berapa ini? Oke, sebentar lagi kita selesai ya. Mimin kecapean tadi terlibat di acara Young Men. Young Men itu seperti Priskat tapi untuk kaum muda gitu. Mimin bantu-bantulah gitu kan. Iya, sebenarnya gak mau terlibat sebagai panitia sih, cuman bantu-bantu aja. Mimin suka membantu banyak kelompok-kelompok doa gitu. Ya, tapi dimasukkan ke dalam panitia, aduh. Sudahlah, diterima saja. Sejauh bisa dibagi-bagi waktunya. Oke, baik. Roh yang dijanjikan. Walaupun dirusakkan oleh dosa dan kematian, namun manusia tetap diciptakan menurut citra Allah, menurut citra Putra. Tapi ia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi maksudnya citra itu enggak berubah. Walaupun Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, kita sebagai citra Allah enggak berubah. Tapi cuman kehilangan kemuliaan saja, begitu loh. Kenapa Mimin perlu mengungkap ini? Karena ada para bidat-bidat, para penyesat-penyesat atau heretik yang mengatakan sudah rusak, citranya sudah rusak, kemuliaan sudah rusak, citra juga sudah rusak, begitu loh. Sementara Gereja Katolik mengajarkan citranya tidak rusak, yang rusak adalah kemuliaannya, gitu ya. Dan keserupaan dengan Dia sudah dirampas, ya, itu dia. Dengan janji yang diberikan kepada Abraham, dimulailah tata keselamatan yang pada akhirnya Putra sendiri menerima citra itu dan memperbaikinya dalam keserupaannya dengan Bapa, dengan mengembalikan kepadanya kemuliaan, ini Roh yang memberi kehidupan. Nah, ya. Sampai sini Min pikir sudah jelas ya. Oke. 706. Berlawanan dengan segala harapan manusiawi, Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham sebagai buah iman dan kekuasaan Roh Kudus. Nah, jadi ini janji-janjinya Allah ini melulu dalam arti rohani sebenarnya. Ya,
keturunan kepada Abraham sebagai buah iman dan kekuasaan Roh Kudus maksudnya bukan dalam arti keturunan daging. Bahwa kita pun bisa disebut sebagai anak-anak Abraham karena kita berimankan kepada Allah Abraham, Allah Yakub, apalagi istilah itu, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub gitu ya, yang sering kali biasa kalau kita mendengarkan doanya teman kita dari beberapa gereja yang lain, menarik, mereka suka mengatakan, menyerukan kata-kata ini, ya Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, nah itu disebutin begitu. Menarik juga ya mendengarnya, kita jadi diingatkan kembali tentang janji keturunan sebagai buah iman dan kekuasaan Roh Kudus tersebut. Ya, di dalamnya segala bangsa di bumi diberkati. Keturunan ini adalah Kristus, dan dalam pencurahan Roh Kudus, ya, menghimpun kembali anak-anak Allah yang tercerai berai, ya, dengan sumpah-sumpah Allah mewajibkan diri menganugerahkan putra kekasihnya dan roh yang dijanjikan. Dua ya, tangan-tangannya, ingat, tangan Allah tadi, putra dan roh, yang merupakan bagian pertama dari warisan yang akan kita peroleh, yaitu penebusan yang akan menjadi milik kita. Wow, luar biasa ya. Si Dinda, bukannya Ismail. Ya, sementara bagi yang lain mengatakan Ismail, ya sah-sah saja ya, tidak apa-apa. Oke, sudah jam berapa ini? Nah, sudah setengah 12. Kita tutup saja ya. Berikutnya kita akan sini sama sini, karena menurut Mimin juga, selain Mimin capek, temanya juga berat ini. Takut kalian mumet sendiri. Oke ya, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah join, yang sudah like, yang sudah share. Mimin nggak tahu kalian mengerti atau enggak. Semoga mengerti ya. Kalau nggak ngerti, ntar komen-komen deh. Apakah di video Mimin terbaru atau di Telegram ya. Mengerti, mantap. Kalau si Antrima, jangan tanya. Apalagi Dinda, wah, mengerti sekali. Oke deh, bonus 2 ini deh. Ya. Teofani dan hukum. Teofani ini artinya penampakan Tuhan ya. Nah, ini sudah dijelaskan penampakan Allah. Teofani menerangi jalan perjanjian dari para bapa bangsa melalui Musa dan Yosua sampai kepada penglihatan yang membuka perutusan nabi-nabi besar. Tradisi Kristen selalu berpendapat bahwa di dalam teofani-teofani ini, sabda Allah dapat didengar dan dilihat sekaligus secara terbuka dan tersembunyi di dalam awan Roh Kudus. Nah, ini maksudnya masih mau menceritakan tentang perjanjian lama. Ya. Tentang di mana seringkali penampakan awan menyertai ya, karena Roh Kudus belum dinyatakan. Roh Kudus sudah ada, tapi belum dinyatakan sebagai pribadi ilah yang ketiga. 708. Pedagogi ilahi ini terutama terlihat dalam pemberian hukum. Ya. Yeah. Huruf hukum itu diberikan sebagai pengawal penjara untuk menghantar bangsa menuju Kristus, Galatia 3:24. Ya. Yeah. Maksudnya bagaimana ini, Min? Coba kita lihat Galatia 3:24. Galatia 3:24. Galatia 3:24. Dikatakan di sini, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Oh, ini yang dimaksud sebagai pengawal penjara ya. Ya, ya, untuk menghantar bangsa menuju Kristus. Ya, gitu ya.
Tetapi karena hukum itu tidak dapat menyelamatkan manusia yang telah kehilangan keserupaannya dengan Allah dan hanya dapat memperlihatkan dosa dengan lebih jelas lagi. Ya, maksudnya semakin kita mengenal hukum Taurat, seakan-akan semakin kita tahu bahwa kita ini orang berdosa, begitu. Dan itu membuat dosa kita menjadi lebih jelas lagi di depan hukum Taurat, maksudnya begitu. Maka kerinduan akan Roh Kudus dibangkitkan seperti yang disaksikan oleh Mazmur keluhan, ya. Ini adalah tentang Teofani dan hukum. Oke. Selamat malam semua, salve semua. Greg baru muncul, kita sudah mau pergi. Ah, sudah mau tutup ini, Greg. Iya. Baik. Ya udah, Greg mimpin doa dah. Wah, mantap, berdoa Rosario ya. Selamat doa Rosario. Oke, baik, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah, atau bahkan yang baru join juga, yang sudah ngasih like, sudah share, sudah kasih gift, everything lah, yang sudah share-share juga. God bless you, sehat selalu. Kita doa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai live kami pada malam hari ini seperti biasa. Selalu kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, selalu kelancaran, selalu penuh berkat. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu menyamah dan memulihkan mereka. Untuk mereka yang sedang bergumul dalam kehidupannya, semoga kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan mereka. Untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, semoga kuasa Roh Kudus-Mu memberikan mereka berbagai solusi. Terima kasih Tuhan, juga untuk mereka yang mengalami keterikatan dan kuasa kegelapan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengusir pergi segala roh-roh jahat yang intervensi dalam kehidupan mereka. Bunda Maria, doakan kami. Malaikat Mikael, berperanglah bagi kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.